Dumasar karena catatan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur, jumlah nu rempak protokol kesehatan tepi ka bulan Desember ngahontal leuwih ti 14.000. Eta kasus pangrempak karena protokol kesehatan teh karereanana balukar kurangna kasadar warga make masker nalika aya di tempat umum. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur ti hot-hot ngelakonan ketak pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 kucara ngokolakeun operasi justisi protokol kesehatan anu ngalalar di jalan di Puseur Dayeuh Cianjur. Dumasar kana catatan saprak bulan Juli tapi ka tengah bulan Desember, jumlah nu ngarempak protokol kesehatan ngahontal 14.122 kasus. Dina eta catatan gugus tugas teh nu ngarempak karerean nyaeta warga teu marake masker nalika di tempat umum. Lian ti teu marake masker pangrempak karena protokol kesehatan sejena nyaeta masih aya tempat usaha anu teu nyadiakeun tempat kukumbah leungeun. Kasat Pol PP Cianjur salaku tim penindak ti gugus tugas nandeskeun jero sapoe warga nu ngarempak bisa ngahontal mangratus-ratus urang di hiji pos checkpoint. Tim gugus tugas ngadegkeun 4 pos checkpoint nalika operasi justisi. Pihakna nibanan sanksi ka warga nu ngarempak ku cara mersihan taman atawa meuli masker 2. Kami mendata dari penegakan disiplin ya, penerapan disiplin dan penegakan hukum, gugus tugas pencegahan dan COVID-19 di Kabupaten Cianjur sejak dimulai tanggal 27 Juli 2020 sampai sekarang dengan diterbitkannya Perbup waktu itu Peraturan Gubernur nomor 60 tahun 2020 sejak kita melakukan operasi justisi dari tanggal 27 Juli sampai sekarang itu tercatat 14.192 pelanggar. Itu rata-rata pelanggarnya dari pejalan kaki, pengguna jalan, roda 2, roda 4 yang tidak memakai masker. Sajaroni kitu pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 anu kiwari mimiti ngaronjat jumlah warga anu kakonfirmasi positif, pihakna bakal leuwih saged ngokolakeun operasi justisi pikeun warga anu ngalalar di jalan jeung di tempat-tempat anu rame di daregdeg. Heri Setiawan, Bandung TV.